Terpaksa. Terpaksa. Jawa Dipa. Kenapa Jawa Dipa? Ada tamu lagi. Hah? Tamu lagi? Iya. Dari mana ini? Iya, Putu Naga Putih. Mau dibawa kemana cerita kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siar. Masya Allah, alhamdulillah ini kita lagi habis buka puasa bersama ya, tim dan seluruh mediator juga. Alhamdulillah, mediator-mediator yang biasa ikut kita undang dan juga makan bersama. Tiba-tiba Wendy, Arfa itu mengalami reaksi seperti ada makhluk yang ingin berinteraksi dengan kami di sini. Daripada Wendy sama Arfa ini gelisah, kita sempurnakan aja. Oke, Kang Wendy? Biar long ya. Bismillah ya, ada informasi apa nih? Sunnah Allah, sunnah. Oke, siap, sunnah. Allah, sunnah. Cincinnya serem juga kalau kena. Masya Allah. Wah. Wah. Siapa ini? Alhamdulillah. Oke. Nabi Allah. Air. Saya mencabut air. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya macan, jadinya burung. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tahu berhadapan dengan siapa ini? Ada apa gerangan yang membawa Anda sampai datang ke tempat ini? Siapa yang bernama Atoilah? Oh, Anda mencari Syekh Atoilah. Syekh Atoilah sedang tidak berada di sini, sedang di dalam. Anda mencari beliau. Ada apa gerangan? Mungkin nanti saya akan coba sampaikan kepada beliau. Tempat tinggal kami diserang. Masya Allah. Sebelumnya boleh saya tahu dengan siapa saya berada, Pak? Sebut saja
Masya Allah. Oke, Pangeran. Anda berasal dari mana tempat tinggal Anda itu yang sampai diserang? Jauh di timur. Timur? Tepatnya? Sebuah pulau. Sebuah pulau. Dan siapa yang menyerang? Saya ingin ketemu Atuila. Ya, nanti saya sampaikan kepada dan beliau. Dan menanyakan varial peperangan ini. Yang di mana kami sudah hidup damai. Kenapa tiba-tiba banyak yang menyerang di tempat kami? Masya Allah. Seperti itu ya. Apa benar Anda bertempat tinggal di Pulau Bawean? Bawean? Pulau Burung. Pulau Burung? Nama asli dari pulau yang telah kau sebut. Oh. Masya Allah. Di mana Atuila? Oke. Coba saya tanyakan. Saya akan cari dulu di mana Syekh Atuila. Saya mau menanyakan. Berihal. Panglima Burung. Seperti itu ya. Oke. Ada yang bisa manggil Syekh atau gimana? Dan Naga Putih. Oh. Kamu sudah tahu kabar itu ya? Oh. Oke, Anda tunggu sebentar biar saya carikan. Udah. Oke, sedang dipanggilkan dulu. Kami sudah lama tak berinteraksi dengan manusia. Seperti itu ya, karena memang darurat sekali ya. Kalau saya boleh tahu, siapa yang menyerang Anda? Apakah dari selatan atau utara? Banyak pasukan. Hal ini akan saya tanyakan kepada Toya. Seperti itu ya. Di mana? Ada. Kamar. Oh, lagi ngobatin dulu. Oke. Sabar ya, sudah dipanggilkan Syekh Atuila. Kalau Anda sendiri, apakah mengetahui kenapa Anda sampai diserang? Berkaitan dengan Naga Putih dan Panglima Burung. Oke. Berarti ini ada sangkut pautnya dengan pertemuan dengan Baruna kemarin ya? Karena kita sempat bertemu dengan Baruna. Apakah saya bisa menemui? Sebentar, sudah dipanggilkan. Kalau tidak keadaan begini, saya tidak akan turun. Tidak ingin berinteraksi ya? Oke. Saya coba tanya dulu ya. Tunggu sebentar. Kami ingin berkomunikasi dengan Atuila. Masih lama. Ya, tunggu sebentar. Di atas. Pangeran, ternyata Syekh Atuila sedang mengobati istri yang sedang sakit. Salah satu alasan kenapa kami datang ke sini. Ya, boleh. Bersiap-siaplah Anda. Terhadap apa itu? Serangan-serangan yang akan terjadi. Sebetulnya siapa yang menyerang Anda dan kita ini? Saya ingin memastikan dengan sehat, Wira. Apakah benar yang menyerang saya? Oh, seperti itu ya. Oke, memang ini. Karena mereka memakai pakaian yang kami tidak kenal. Seperti apa itu? Mungkin saya bisa mengenalinya.
banyak pasukan. Yang berbentuk seperti naga. Pasukan yang berbentuk naga. Dan juga kera. Naga dan kera ya. Masya Allah. Memang beberapa waktu yang lalu kita sempat berinteraksi dengan Baruna, kemudian naga hijau, kemudian juga Bunda Ratu Kidul, kemudian bukan naga yang berwarna hijau. Bukan hijau ya. Biru apa? Dan juga kita sempat berinteraksi dengan yang naga biru. Naga merah. Merah. Waduh. Apakah ternyata kabar itu benar? Beliau sudah sampai ke sini. Masya Allah. Apakah saya bisa bertemu dengan Atuhilah? Ya, sayang sekali saya tuh. Oke. Pangeran ternyata Syatole sedang, saya tadi bilang, sedang mengobati istrinya yang sedang sakit. Kalau memang ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada saya, nanti akan saya sampaikan kepada Syatole. Siapa yang menyerang kami? Oke. Apakah benar naga merah atau hanya penyamaran? Oke, itu ya pertanyaan Anda ya. Siapa yang memerintahkan mereka menyerang kami? Oke, dan motifnya apa ya? Itu. Dan apakah ada hubungannya dengan panglima burung? Seperti itu. Oke, kalau begitu. Baik, Pangeran. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Syahrilah. Dan mungkin beliau akan langsung menghubungi salah satu, mungkin dengan Rayang Jaya Dharma untuk menyampaikan kepada Anda. Saya tidak kenal. Tidak kenal? Oke. Insya Allah nanti ada cara untuk berkomunikasi dengan Syahrilah. Dan Syahrilah memberikan pesan kepada Anda. Waktu ini mendesak. Baik, baik, baik. Insya Allah nanti begitu beliau sudah turun akan saya sampaikan. Sampaikan pesan kami. Oke. Berarti saya sekali lagi saya sampaikan bahwa Anda benar dari Pulau Bawean ya? Pulau Burung. Pulau Burung ya? Pulau Burung. Tepatnya di mana itu? Salah satu pulau. Apakah Kalimantan juga? Udah, bukan ya. Pulau yang Anda sebutkan. Salah satu pulau yang saya sebutkan. Oke. Oke, kalau begitu. Informasinya sudah jelas bahwa Anda datang kemari untuk menanyakan perihal siapa yang menyerang Anda dan apakah ada hubungannya dengan pusaka kami. Ada di mana? Dan pusakanya? Saya dengar di bawah Atuhilah. Oh gitu. Nah, ini harus saya tanyakan langsung ke Atuhilah. Karena saya sendiri saya tidak paham terkait hal itu. Baik, Pangeran. Beberapa pertanyaan sudah saya simpan dan saya akan sampaikan kepada beliau. Wah, aduh, sebuah. Ada pesan lagi atau informasi yang Anda sampaikan biar sebelum Anda keluar? Kalau tidak ada, silakan Anda keluar dari raga ini dan kembali ke tempat Anda. Kak Acep, mana nggak tuh? Bagi-bagi tugas. Nah, ini beda lagi deh. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak siapa? Saya Didi. Saya merupakan murid dari Syekh Athaillah. Di mana guru awak? Guru saya sedang mengobati istrinya yang sedang sakit. Awak nak cakap? Saat ini sepertinya tidak bisa. Mungkin saya bisa wakilkan? Tidak. Tak bisa? Atau bisa saya sampaikan siapa diri Anda? Biasa. Berkaitan dengan rahasia. Oh, berkaitan dengan rahasia ya. Atau boleh nama Anda saja biar saya sampaikan? Masya Allah. Berarti Anda berasal dari tempat atau pulau seberang ya? Bisa dikata begitu. Oh, ada jumpa Syekh Athaillah ya. Aduh, sayang sekali ini Syekh Athaillah sedang ada urusan yang mendesak karena istrinya sedang sakit. Apa tak bisa awak jumpa? Tadi juga ada sebentar. Awak tak ada urusan. Iya, iya, iya. Awak hanya nak cakap satu keperluan. Ini nih. Sebentar, sebentar. Cuma awak datang nak jumpa. Anda datang waktunya tak pas sih. Okay. Boleh tahu saya nama Anda, biasa sampaikan. Insya Allah saya sampaikan. Rimau bala kosol. Masya Allah. Baik kalau gitu. Saya tidak janji, tapi saya akan sampaikan kepada beliau. Oke, Rimau bala kosol. Saya sudah sampaikan bahwa Anda datang, tapi sayang sekali beliau memang sedang mengobati istrinya sedang sakit. Beliau tadi sempat bilang kalau mau datang lagi agak malaman. Seperti itu. Semoga Allah bisa. Oke. Waktu Allah. Tidak banyak ya. Masya Allah. Kalau memang bisa disampaikan kepada saya, mungkin saya sampaikan nanti. Allah nak dengar berita. Allah dengar. Athaillah sudah punya jawaban. Oh, ini terkait itu ya, pertemuan kita di Sumatera waktu kemarin dulu itu ya. Oke, oke. Kalau seperti itu akan saya sampaikan kepada Syekh Athaillah. Baik kalau begitu. Nanti akan Syekh Athaillah akan langsung mungkin akan bertemu dengan Anda. Kita pun insya Allah sudah ada rencana mungkin akan mengunjungi Anda lagi di Sumatera. Seperti itu. Tak perlu Anda ke Sumatera. Gitu. Gimana? Tak perlu awak datang ke Sumatera. Oh gitu. Oke, oke. Anda yang kesini ya? Awak nak tahu bagaimana jawabannya. Oke, oke. Nanti akan saya sampaikan. Kemudian jangan awak datang ke Sumatera ketika belum ada jawaban. Oke, seperti itu. Baik, kalau begitu saya sudah paham terkait masalah apa, karena saya sendiri ada di situ waktu pembicaraan Anda dengan Syekh Athaillah. Kapan awak bisa ketemu? Tadi sih saya Athaillah bilang agak malaman. Cuma saya sendiri tidak bisa berani menjanjikan itu. Tapi ketika beliau turun akan saya sampaikan. Ya. Selain itu ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Awak nak jumpa Athaillah.
Oke, sahabat siar, masya Allah ya. Ternyata ada dua makhluk yang masuk ke dalam tubuh Wendy. Yang pertama itu Pangeran Gagak dari Pulau Bawean kalau nggak salah ya. Dia menanyakan tentang penyerangan yang terjadi di rumahnya atau tempat tinggalnya. Kemudian ada Rimau Balakosa yang menanyakan tentang bukti-bukti. Kalau kita merujuk kepada ini ya, merujuk kepada pembicaraan sebelumnya, bukti-bukti tentang pengkhianatan atau adu domba yang terjadi di Pulau Kerinci. Sepertinya ada makhluk lagi yang masuk ini. Dan sayang sekali kondisi Pak Ustadz tidak bisa menemui dua tamu ini karena kondisi Teh Putri sedang sakit dan Pak Ustadz sedang mengobati Teh Putri di atas gitu. Nanti kita akan sampaikan kepada Pak Ustadz seperti apa tanggapan Pak Ustadz terkait tamu yang datang ini. Cuman ini ada yang ketawa-tawa lagi nih, siapa ini ya? Masya Allah. Ya, kenapa? Ada apa? Iya. Oke. Ini siapa dulu ini? Iya, siapa dulu? Ketemu sama siapa? Tadi udah dua orang soalnya. Bisa masuk lagi nggak sampaikan namanya? Ada lagi yang masuk, pengen ketemu juga. Cuman sayangnya nggak menyebutkan nama. Cuman dari ketawanya siapa ya? Ya Allah, ya Rabb. Oke lah, sahabat siar. Masih misteri dan juga banyak teka-teki ya. Kenapa mereka minta klarifikasi kepada Pak Ustadz atau Abah terkait kejadian di Pulau Bawean dan juga Pulau Gunung Kerinci sebenarnya ini. Atau mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi langsung di Gunung Kerinci, Sumatera. Wah, wajib ini. Bagaimana kelanjutannya, sahabat siar? Ditunggu aja ya. Karena jadinya dadakan ini. Kita dadakan, benar-benar dadakan. Karena semua mediator ada. Wendy, Arfa, dan semuanya ada. Jadi ya beginilah kejadian. Banyak makhluk yang ingin eksis dan masuk. Katanya bang, jin di kerangkeng bang di bulan puasa. Oke ya, sama semua. Jangan kemana-mana. Tetap di siar dalam gelap. Assalamu ala man tabal huda.
Si Atailah. Si Atailah tidak ada di sini. Antaraska. Ya? Manastaraka. Manastaraka. Maksud Anda? Wakashima. Wakashima. Sastra. Sastra. Antaraska. Anda bisa berbicara bahasa Indonesia? Kraska. Tidak bisa? Masya Allah. Saya paham Anda datang ke sini untuk mencari Syatoilah. Tapi beliau belum bisa ditemui karena memang sedang melakukan sesuatu yang penting. Sedang melakukan pengobatan. Mungkin Anda bisa kembali lain waktu atau ada yang mau Anda sampaikan biar saya sampaikan. Miraska Jayadharma. Oh, di mana Jayadharma? Jayadharma saya kurang tahu di mana ya. Jayadharma di mana? Ki, banyak nyariin Ki. Aduh. Atau Anda langsung, aduh susah juga ya nyari. Jauh gimana? Kalau Anda mengerti bahasa saya, Anda berasal dari mana? Istaraksa. Istaraksa. Jawa Dipa. Istaraksa Jawa Dipa. Oke oke oke. Wah menarik ini. Cuman, aduh, momennya tidak pas nih karena si Atailah tidak bisa hadir di sini. Mungkin Anda bisa lain kali datang lagi ya, bisa? Kasana. Oke. Karena saya tidak mengerti bahasa yang Anda ucapkan. Mungkin kalau dengan saya Toilah mungkin ngerti ya. Karena saya Toilah bahasa monyet nggak bisa ya. Bahasa kera bisa. Ya Allah. Oke lah kalau begitu. Silakan Anda keluar dari raga ini deh. Karena kita belum bisa memanggilkan saya Toilah. Mungkin lain kali Anda datang dengan Anda saya Toilah di sini. Kirasta Anasta. Oke. Jayadharma. Oke. Nanti saya akan sampaikan juga ke Rahyang Jayadharma. Tidurin. Sahabat siar, masya Allah. Gak ada informasi sebenarnya kita gak bisa kita ambil ini. Kecuali sahabat siar paham tadi apa yang dia sampaikan. Kira-kira bahasa apa itu Kang Jay? Kayak bahasa entah. Anda pikir tadi kayak bahasa Jepang? Gak taunya bukan. Apakah bahasa Jawa kuno? Karena dia sempat nyebutin Jawa Dwipa juga soalnya kan. Allahualam lah karena Syatoilah tidak ada di sini. Jadi tidak ada informasi yang bisa kita gali. Hanya sekedar untuk biar Arfa itu tidak merasa pusing ya. Karena makhluk itu sangat ingin berinteraksi kemudian mempengaruhi kondisi fisik dari Arfa. Aduh. Siapa lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa Anda? Bisa saya tahu nama Anda?
Si kuning. Si kuning ini, waduh. Kenapa tiba-tiba Anda masuk nih? Karena memang banyak sekali yang datang hari ini. Banyak tamu. Iya, betul. Oke, si kuning. Anda paham nggak tadi siapa yang masuk ke dalam tubuh mediator yang terakhir kali? Karena dia tidak berbicara bahasa Indonesia. Iya. Dari mana dia? Dari seberang. Seberang tuh mana? Sumatera. Iya. Oh. Cuma kok bahasanya bahasa kayak bahasa Sanskerta ya? Begitulah. Jadi saya tidak karena berani. Adanya perselisihan. Apa masih ada sangkut pautnya dengan Rimau Balakosa? Betul. Oh. Kami pun tidak bisa menahan keadaan sini. Iya, iya. Ingin banyak berjumpa dengan Syahatul. Betul. Dengan Syahatul sedang melakukan dengan istrinya di dalam. Iya, betul. Sayang sekali tidak bisa ditemui karena memang ya lebih penting lah kesehatan istrinya. Kami pun sudah menyampaikan, tapi tetap ingin berjumpa. Oh gitu ya, penasaran. Kami pun tidak bisa menahan. Iya. Kalau Rahyang Jaya Dharma sendiri ada di mana beliau? Apa perlu saya sebutkan? Oh, ada di sana ya. Oke, harusnya kan tugas dari beliau ini untuk memberikan informasi kepada tamu-tamu yang hadir. Dia pun sedang sibuk dengan urusannya. Lagi sibuk dengan urusannya? Iya. Oke, oke. Sudah disampaikan. Oh, udah ya? Bahwa sana ada hari sedang. Oke, oke. Kalau sehat, Tuhan masih pasti akan datang. Begitu. Oke, Mas Kuning. Kalau Anda sendiri ada informasi yang ingin disampaikan kepada kami? Kami hanya menjaga wilayah sini. Begitu. Disuruh sudah yang jadar. Oh, oke. Okay. Cuman tamu-tamu tidak bisa terkendali. Iya, karena memang tamu-tamu jauh dan ibaratnya tinggi-tinggi semua ini. Betul. Masya Allah. Tapi mungkin bisa menjadi pelajaran buat mereka, tidak semerta-merta harus datang bisa bertemu dengan Syaitan. Nah, harusnya memang ada protokol ataupun birokrasi gitu. Iya. Kalau langsung tapi duduk, kami tidak bisa mencegahnya. Iya, nggak apa-apa. Resiko biar mereka tahu sendiri, jadi nggak ketemu sama namanya Syaitan. Ya, apa ilah. Oke, sekarang kalau bodas gimana kabarnya? Baik. Baik ya? Alhamdulillah. Oke lah. Apakah dia ingin dimasukkan? Ah, nggak usah. Karena tadi saya menjaga perasaan bodas juga karena ada Rimau Balakosa. Saya tidak ingin membangkitkan luka lama beliau. Dan takutnya dia belum siap. Sudah menahan amarah. Nah, itu yang saya rasakan juga seperti itu. Masya Allah. Oke deh, kalau gitu. Nanti akan ada tamu lagi. Hah? Tamu lagi? Iya. Dari mana ini? Apakah diizinkan? Aduh, gak usah deh. Kami sudah memaksa. Memaksa? Oke, oke. Dari mana dulu ini? Nanti dia yang akan bicara. Oh maksa. Gitu. Ya udahlah. Kalau emang dia memaksa ingin berbicara. Tapi kita tidak bisa berjanji bilang kepada beliau untuk bertemu siapa. Saya pun akan menahan untuk sementara. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih, Koning. Jaga kesehatan Anda. Oh, insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak. Anda juga sehat-sehat. Doa api doa ya. Kita saling mendoakan. Baik, cukup. Kami tidak bisa menang. Gitu. Ingin sekali bertemu dengan Syahatul. Saya Syahatul. Kami sedangkan Syahatul tidak bisa bertemu. Iya betul, udah dibilangin nggak ada. Biarkan jangan lewat raga. Saya. Momennya kurang pas. Masya Allah. Cukuplah. Ya cukup. Terima kasih banyak ya, Tening ya, informasinya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Apik. Sunnah. Allah. Dah, aman. Dah lega dah. Enggak ada lega. Siapa lagi yang pusing mau dimasukin? Masya Allah. Aduh, sahabat siar ini sayang sekali ya. Memang informasinya sebenarnya penting gitu. Beberapa tiga makhluk berarti, pertama Pangeran Gagak, kemudian ada Rimau Balakosa, dan juga Pangeran Ismoyo juga datang nanyain. Masya Allah. Cuman memang karena mereka dadakan datangnya dan nggak ada informasi untuk kesini, jadi ya zong, tidak bisa bertemu dengan saya atau ilah. Dan informasi yang kita dapatkan juga cuma menjadi teka-teki aja, menjadi tanda tanya besar. Oke, sahabat siar, gimana kelanjutannya? Kita ikutin aja air mengalir dan juga angin berhembus. Mudah-mudahan membawa kepada kebaikan dan juga ada hikmah yang bisa kita ambil. Itu aja. Jangan kemana-mana, tetap di siar dalam gelap. Oke, bismillah. Sunnah. Simpan banget ya. Ya, sabar ya. Sunnah. Sunnah. Ya Allah, ya Hayy, ya Qayyum, bi rahmatika wastaghfir sunni. Oke, sahabat siar, ternyata Bang Sadi tak luput juga dari gesekan energi ya. Ada makhluk yang ingin masuk dan juga berinteraksi dengan kita. Kita lihat aja siapa ini makhluknya karena energinya pun lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampul. Ke situ, Sul. Sono. Jagain lo.
Duduk kita dulu, duduk. Oke, yang pertama, bisakah Anda berbicara bahasa Indonesia? Biar saya paham apa yang Anda sebutkan. Boleh sebutkan nama Anda dan tujuan Anda masuk ke dalam tubuh ini. Apakah ada informasi ataupun pesan yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Bagaimana bisa Anda berkomunikasi dengan bahasa Indonesia agar pesan yang Anda sampaikan bisa kami mengerti? Apakah Anda datang ke sini mencari Syah atau Ilah? Betul. Sayangnya beliau saat ini sedang tidak bisa ditemui. Tadi juga ada beberapa yang datang ingin bertemu, tapi memang saat ini belum bisa bertemu. Bahasanya kita nggak paham masalahnya. Mungkin Anda bisa datang lain kali pada saat kami liputan ataupun di lain waktu agar bisa bertemu dengan siapa ini. Atau kalau memang Anda bisa berbicara bahasa Indonesia, sampaikan kepada kami dan kami akan sampaikan pesan yang Anda sampaikan kepada Syekh atau Ilah.
atau hilang. Iya. Iya. Nama Anda siapa? Bisa saya tahu? Nama Anda siapa? Boleh saya tahu? Ya. Enggak, dia ngikutin omongan aneh. Iya. Dia ngikutin omongan aneh. Iya. Iya. Nama saya? Nama saya. Siapa? Iya, Putu Naga Putih. Oh. Ha ha ha. Iya, Putu Naga Putih. Ada yang mau Anda sampaikan kepada Syah Taila? Bisa disampaikan kepada saya. Sampaikan. Kepada Syah Taila. Jika terjadi pertempuran antara jika terjadi pertempuran antara siapa dengan siapa? Aku. Oh, dengan Anda? Dengan naga biru dan naga merah. Sampaikan. Baik. Kepada Syah Taila. Istana Bawean. Baik saja. Oh gitu. Alhamdulillah. Hanya terjadi kehancuran. Oh, Masya Allah. Saya ikut prihatin gitu. Apakah Anda mengenal dengan Pangeran Gagak? Gagak Lembayung atau Gagak? Apa dia ke sini? Ya, sebelum Anda datang, awalnya dia datang ke sini. Dia pun menanyakan terkait kenapa ada penyerangan kepada Pulau Bawean. Tapi sayang sekali memang tidak ada informasi dari Syah Taila karena belum bisa ditemui. Lain waktu kita akan berjumpa. Baik, kalau seperti itu. Mungkin sampaikan kepada Syah Taila. Baik. Karena mungkin saat ini bukan waktu yang tepat. Insya Allah nanti Allah berikan atau atur waktu yang tepat untuk Anda bertemu dengan Syah Taila. Sampainya, pesannya akan saya sampaikan kepada Syah Taila. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Apabila tidak ada lagi, silakan Anda keluar dari raga yang Anda masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Masyaallah. Pribados ka sadayana. Iya, iya. Mane kada haranu lobok kan kadaharan kambing ulah loba-loba urang teu ditawaran si Ama ditawaran lakin pojok tawaran atuh tawar lagi makan hah yo jang ini sibuk ku jang Ustaz lanjut ki belum ah baru pembukaan ki baru pembukaan ki sama Pak Duk tadi lanjut ke naon tadi kultum ki yang geus ulah loba berapa urusan anak ke mahal bayarannya ki oh amplop tebel Jainuddin MZ coba ki lanjut atuh ki coba naon tadi cina tita asup naon kultum lepi kultum bangsa manusia urang tita kultum bangsa jin ngultumkeun bangsa manusia enggak bangsa aki kita nonton aja geus bubar ding geus bubar aduh jadi ki malam ini banyak sekali tamu ki tamu kumaha kini bulan puasa kumaha ya puasa di puasa mah puasa iya kata Wendy mirip Ismoyo ki hah kata Wendy mirip Ismoyo orang mirip Ismoyo iya kata Wendy beda Ismoyo mah kita gini ki orang mah tukang produser teh eta mah keren bu Pangeran Gagak agak salah tadi, gagak lah itu Rimo Balakosa Pangeran Ismoyo di 2, 3 1 gak ketahuan namanya 4 1 lagi dari Iputu Ieputu Naga Putih hah? Banyak mana yang akan dia? Iya, maksudnya ini gak lihat hah nyaho di iya biasa weh, sutradara mah nyak, Ismoyo geus balik keur ngieun skenario Ismoyo editor ya? Keur ngieun naon teh pat hiji ratapan anak tiri iya hah? Ismoyo keur ngieun ratapan anak tiri siapa anak tiri? Nama Wulan naon Wulan mana anak tiri na baruna ratapan anak tiri tenang lah, cerita panjang kene. Mana nak kerumikir, bari nulunjuk dia naon, gitu. Eta naon. Tadi sahanu ngadaran bonteng ya. Nih, Bang Hendra. Bang Hendra ki makan bonteng ki. Iya. Ngadaran bonteng rak. Iya. Kolesterol. Tuh aja. Nih kolesterol kan? Iya. Jadi pemajikan anak si budak. Tuh ki. Ayo naon neng. Hah? Oh, orang gak nyok. Campurasun mi. Oh, mi. Campurasun. Untuk aman, umi untuk.
Jadi Ki, ada apa nih sebenarnya Ki? Apa yang terjadi Ki? Oh, nanaun deh. Biasa drama nih, drama. Drama Korea. Drama Korea. Drama kolosal. Drama koslet. Koslet. Ki, tadi Pangeran Gagak itu dia mau klarifikasi tadinya Ki. Terkait penyerangan ke Pulau Bawean. Ay, politik ya teman, politik. Politik, Bawean mantu diserang, Li. Kenapa mereka lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada penyerangan? Sebaliknya, sebenarnya. Wis, udah. Katanya Ki diserang sama pasukan yang dia nggak kenal bajunya, Ki. Aduh. Nanti, yo. Kurang ke... Ira hanya ngomong pulau-pulau Bawean tuh, Jok. Waktu TJO, Ki. TJO? Live itu, Ki, live. Eta, Jok. Makanya, orang teh bung hayang asyup di lab-lab-lepan. Barapa, Jok. Kayak urusan anak, orang deh yang dicari kanan. Gara-gara si Aki yang ngomong cina si Neng dibawa ke Bawean. Akhirnya di Bawean, oyeng. Oh. Tuh, Pan. Saha, Eta ngomong. Wah! Tukang kangkung. Bukan Ki, ini bodas. Ini Bang Aki nih. Suaranya gini sarua. Tukang kangkung ini Ki. Hah? Mana cocok jadi tukang kangkung? Hah? Cina naon? Eta make peci kaos gitu dibalik lu teh. Makul kangkung. Masya Allah. Tapi benar perak-perak Anda Ki. Hah? Bawean. Dari alam Aki maksudnya. Bawean? Aman deh, tenang, loba pasukan, beak, rubuh, hancur, bangun deh. Bangun lagi. Toko material loba. What? Ayah Udah Jaya, Fikri Jaya. Sanjaya. Loba Ucok Jaya, tenang. Orang kamari nyumbang meli 150 meter kabel. Wow, instalasi listrik rusak ya? Rusak. Baja juga banyak sih, baja. Hah? Baja. Baja. Di mana baca? Baca ringan, Ki. Wahana baca ringan, Ki. Nah, itu dia, Ki. Nah, itu, Ki. Tukang baca. Tukang baca. Tukang baca. Tukang baca. Tadi juga Iye Putu Naga Putih bilang nggak apa-apa, cuman hanya hancur, katanya. Hancur, katanya, Ki. Tapi hawa ngisgena, Dik. Udah lumayan lah, ada angin. Ulang nyalakan eksos tadi. Tadi eksos ulang koslet, man. AC. Oh, aslinya koslet. Eksosnya koslet. Jadi hari dah. Ismoyo ngapain, Ki? Pengen ketemu, Ki? Hah? Pengen Ismoyo pengen ngapain, pengen ketemu. Abrokonya orang? Enggak, sama satu ilah. Wabah sama posat. Nyalakan skenario, Dik. Oh gitu, chapter baru ya? Oh, skenario anyar. Waduh. Iya. Sampai ya. Kiu kiu. Kiu kiu. Apaan kiu kiu itu? Itu loba. Awewe. Hai. Awewe. Apaan? Oh, itu di jero. Istri aneh itu, Ki. Hah? Istri aneh. Oh. Andininya. Ya, perjuangan Neng Andini. Wah. Cocok di ingin sinetron perjuangan Neng Andini. Perjuangan ngapain nih? Perjuangan ngapain? Ngaborojolkeun budak. Balik lagi Ki. Ini tadi ada satu makhluk yang enggak ketahuan Ki. Dia pakai bahasa yang kita enggak paham. Aki kan pasti tahu lah, Aki yang nyuruh masuk gitu. Udah masuknya. Siapa itu Ki? Mana? Yang masuk ke Arfa ya? Ke Arfa. Ngomongnya kumaha? Nana, gitulah ngomongin. Ada analisanya namanya. Dia nanyain Rayang Jaya Dharma, nanti kata begitu. Hah? Iya. Hah. Artis goib di teang-teang. Aneh pahamnya cuma di mana Rayang Jaya Dharma gitu Ki. Manusia planet, Ndra. Iya, ngomongnya aku mah enggak. Bukan, itu mah yang terakhir.
terakhir. Iya, putu. Kayak bahasa Sanskerta lah gitu. Saha nu ngomong? Itu. Nu kasih abodas. Arpa. Arpa. Pak. Balikan deh ngomong naon. Panas. Panas. Aya kipas. Mane ngomong naon? Dah, mane nu ngomong? Bukan ge. Anu sejen. Iya. Oh. Si eta meureun. Saha ge? Hah? Saha. Ha, moal kajebak. Oh. Antariksanya belakang lagi namanya. Hah? Antariksa belakangnya. Antariksa. Belakangnya. Oh, satelit antariksa nih. Antariksa. Ngomong naon manehna? Mana aneh paham bahasanya. Aduh, orang tadi keringin kopi sih jadi ternyaho. Itu yang aneh paham cuman di mana Rayang Jaya Dharma. Tuh, panjangan orang dari. Iya. Rama orang teka mana-mana. Tuh, di kandang kucing. Ter ngopi. Nah berarti kan Aki tahu siapa yang masuk. Amun orang nyaho di, mak nyaman ya nanti dengan orang. Ya kan Aki disono katanya, lagi ngopi. Orang di tukang. Iya makhluknya di dia. Makanya kalian nempok orang di dinya. Ya kan kelihatan. Oh. Ah. Skenario itu nanti. Iya, iya, iya. Jadi mau dibawa kemana nih, Ki? Mau dibawa kemana? Cerita kita yang tak tahu kelar-kelar. Nawang Mulan kemarin datang, Ki. Katanya Aki lagi di ujung kulon, kok tiba-tiba udah di Jogja kemarin, Ki? Hah? Ra? Oh, kamarinya? Oh, Hendra, Ki. Oh, oh. Man. Oh, oh. Oh. Hendra, oh. Didi ada. Oh, oh. Kurang ngobrol dengan si Leman. Oh, nggak ada. Ada Julmi, Julmi. Oh, si Leman ditayangkan, si Leman. Lu ditayangkan, itu orang ngomong, kan? Nggak sedih. Sensor. Oh, dipisah, dipotong gitu maksudnya. Barabe, itu urusan anak. Udah disampein amanat. Guys. Alhamdulillah. Gitu, Man. Terus gimana lancar lagi? Jaya. Katanya lagi pesantren. Kok tiba-tiba udah di Jogja kemarin sama Dewi Nawangwulan? Kan boga ID card khusus, Dik. Oh. Orang mah keluar asup, keluar asup. Kayaknya orang bisa keluar. Iya, makanya. Tadi gua mau nanya juga. Hah? Ini pengawalan ya? Pengawalan. Orang pan naon? Naon? Istri kali 50. Atam lagi, atam, atam. Udah atam belum? Encan. Encan. Oke, kemarin kan ada bapaknya dari siapa? Bapaknya siapa? Sapuang Ki. Si eta sang yang Surya. Surya ya? Oh iya, dong. Surya, Surya. Si. Ada nama Bali-Balinya Ki? Bali-Bali. Hah? Jaya Dewoto. Oh. Siwa. Ada Lara Kusuma, bapak. Ada Lara Kusumanya Ki. Oh. Nah itu Ki. Emang ngawung juga Ki. Hah? Aku kata ikut. Ngawal, ngawal. Ngawal. Orang pan ke Kalimantan kemari. Iya, pertanyaan jebakan-jebakannya. Kayak di ayah oyak-oyakan deh, orang deh yang kayak disalahkan. Kan udah kejadian, Ki. Oh. Nih, eta teh kamari. Karena rumpul di kumpul. Pan cina si Ujang ndek hayang ngamprokin. Oi, naon? Oi, orang di dia. Papa. Anak sasi, eta. Anaknya Bang Sadi. Anaknya budak kita. Budak orang? Budak orang. Oh. Bang Sadi. Hah? Bang Sadi. Oh, anaknya budak. Iya. Hebat mu. Manggilnya papa. Ngadaran sang ujung uya papa. Wes, gak boleh gitu, Ki. Kan sang pake uya. Di sayur pake uya. Iya. Ada. Terus salah gimana tadi gimana lanjutin tadi gimana Ki? Penasaran ya Mas. Ya kan jadi, tanggung enggak boleh. Jebak wae. Enggak boleh tanggung kalau cerita. Mungkin tanggung di cerita. Ujang ngumpulin Bapaknya Sapuangin
datang, datang, yang sapu angin, yang sapu jagat, SKJ KG, Jek Putu, kurang, Awang Bulan, aman tuh yang. Oke, ada kuku dulu ki. Mudah-mudahan wow. Aman. Kurang ngomong di, ya kumaha, nges si Neng dibawa ke Jogja, balik di ke keraton ta, keraton awal mula urang bijil di Menore. Di Menore nak didinya urang rapat urang undang bapak Kang Mas kumaha enggak ambil kepanjang urusan anak ambroken jeung indungna itu tapi ulah dina pantai amun urang ka pantai kesan kesan dan kesannya urang menyerah. Oh, ada hal seperti itu ternyata. Nyari tempat nu aman. Netral. Tempat nu netral. Amun di tempat popo berabe. Berabe, CLBK takutnya. Oh, oke, langsung diasupkeun ka istana. Berabe urusanana. Rapat. Poting. Bukit Menore. Oke. Tapi memang itu udah disampaikan waktu sama Naulan di Jogja kemarin, Ki. Alhamdulillah. Dan juga kalau bisa katanya jangan purnama. Terus anu peting asup di Bali di anu makhluk anu di Bali di Purwakarta ka saya tata. Purwakarta yang enggak ikut siapa tuh? Oh, ke Budi ya ya. Mas Rukia. Ayam. Aya ya. Pulau Dewata pipiluan wae tah. Masih belum masih penasaran ya Ki. Masih panjang cerita Ki. Hei, ker ngobrol Ki. Ya ker ngian tipi leti, nggak ganggu. Salen. Terus Ki, aduh, kan waktu di Jogja pertama kali Ki pertemuan keluarga. Si Altoila sendiri udah yaudahlah Nawang Wulan urusan dari Aki, keluarga Aki, dan Aki juga mau saya bertanggung jawab terhadap Nawang Wulan gitu. Kan udah Ki. Enggak. Kunaon datang deui. Tah eta indung. Hayang klarifikasi. Aduh. Kamu amun cek Ujang mah amun klarifikasi di tukang teu ngeunah. Kudu dina tipi leutik. Oh, oke, urang ke jeung Pangeran Ismoyong nyieun skenario. Waduh. Tenang. Iya. Sutradara jeung produser. Iya. Berarti ane pemain bayaran dong ane. Hah? Ane pemain bayaran ane. Pemain bayaran, Dik. Kontrak belum ada kontrak. Hah? Belum ada kontrak. Beres Idul Fitri kontrak keluar, Dik. Waduh. Lionel Messi lewat kontrak. Waduh. Perpanjang kontrak. Hah? Wah, itu MM-an urang mah triliunan. Amun miliaran mah tibang 231 miliar masa eutik. Ini nyindir ini. Nyindir. Nyindir saha? Oh, enggak. 231 miliar masa eutik. Triliunan tanggung. Udah Ki, udah. Hah? Udah. Urang harga urang mah kudu 100 triliun. Bisa meli pulau Indonesia. Nanggung. Beakeun duit 231. Kanyaon pan? Tahu enggak? Enggak tahu ya. Enggak update. Korupsi. Saha nu korupsi? Enggak tahu. Enggak, udah, itu bukan urusan kita. Udah yang ngurusin. Urang mah bangsa urang tibang nempo we tuh beakeun tuh. Beakeun ta jero-jero bumi, beakeun. Sa otak-otak manusia teh pari licik. Betul. Sama lah Bang Saki juga yang licik. Oh, licik. Iya. Bangsa manusia. Bensin dicampur cai. Eta. Jo. Mobil mana orang pakai bensin, Jo? Make minyak sayur tuh di harus, Jo. Murni. Ah, ya lagi lah.
Terus gimana dari? Yang ke ubaran si Neng lah. Iya, biar istirahat dan ngobatin dulu. Pangeran Gagak ya, Pak? Hah? Nah, Pangeran Gagak sahaki. Hah? Pangeran Gagak. Panglima anu jaga di Pulau Bawean. Tapi yang nyerang siapa Ki Pulau Bawean? Hah? Yang nyerang siapa? Naga merah, naga biru. Oh, pantas. Eh? Nah. Yes. Jadi datang. Siapa? Yes. Nggak ada ya. Tadi udah disebutin di waktu Anda nanya, kan bajunya kan beda. Tapi dia banyak makhluk yang berbentuk seperti naga dan kera, Ki. Hah? Naga dan kera. Kera. Iya. Oh. Masih banyak PR, Ki. Nambah lagi, Ki. Amun teu nambah mah SDG geus Andi. Oh iya benar. Tapi PR sih banyak, masih ada 10. Tenang, urang jeung Pangeran Ismoyo. Unggal peting urang jeung skenario. Oh iya. Bari ngudut, bari ngopi berdua-duaan. Oh, tenang. Di harapan ieu da harapan ujang we. He. Bocah angel. Di tukang mah pelukan. Rot, deres, berhasil rot. Oh jadi begitu. Politik. Di dalam begini kayaknya. Oh, di tukang makan. Maksudnya apa sih? Hah? Maksud? Amun tengin skenario, mana mau ayat tayangan, dah. Oh iya. Wangi yang dipilih, cik. Tenang. Oke, kok ada... Ada misi gak? Selain itu. Misi? Hah? Misi, nanaon. Cerdas, Hendra. Yang nyaho ae misi urang. Tenang, Ra. Endingnya seperti apa gitu? Wah, ending masih 1000 episode, Ra. Ila kene. Urang nyebutkeun ending geus barabe urusanana. Tenang. Urang jeung Ismoyo keur ngieun ending nu apik, apik. Epic. Epic moment. Oh, apa akhir zaman ke arahnya, Ki? Wah, rahasia, Di. Oh. Muslimnya Pangeran. Naon? Naon, Man? Muslimnya Pangeran. Muslimnya Pangeran. Iya. Pangeran Ismoyo. Iya. Hah. Ki, kan lagi bikin skenario, Ki, bilang Pangeran Ismoyo masuk Islam aja coba gitu, Ki. Hah. Nyuruh Eka? Enggak nyuruh. Kan lagi diskusi. Tenang. Engke aya waktuna encan. Oh, belum. Encan. Oke. Amun di imah-imama daharan loba kene patung Ismoyo moal asup Islam. Oh gitu. Oh. Amun di imah-imah loba patung-patung Semar, si Ismoyo mah mau langsung ke Islam. Susah loh ya, Ge. Hese. Masih seneng dia. Oh. Upeti masih di. Iya. Storan. Ngomong-ngomong, puasa gimana kira ajar? Alhamdulillah, Di. Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Zakat gimana, Ge? Hah? Zakat udah disiapin. Bukan, Di. Siapin untuk Ge. Urang can minta THR. Nah, THR atuh sekalian Ki, siapin. Hah? Sarung. Di tipi letik zaman bareto minta sarung. Amprok di ieu si arti jeropoet minta sarung, jadi bere-bere. Ini bingung ngasihnya gimana Ki? Sarung gaib apa sarung asli? Sarung gaib katanya Ki. Mane melikeun sarung, Ra. Ke, amun geus meuli, mane neangan marbot. Musola anu aki-aki kolot. Oh, gitu. Di mana we? Mane berikeun? Ye, aya sarung tirah yang Jaya Dharma. Oh, tirah Jaya Dharma. Jangan lagi ngabilang. Hah? Lagi ngabilang. Kakak aku udah ngomong. Iya. Ya enggak. Ya udah sekarang udah ngomong nih. Hah? Berapa kardus sarungnya? Sarung. Karungnya si Hendra. 125.000 hiji. Sarung atlas ini kayaknya. BHS, nah BHS. Oh, BHS. Mahal, Ki. Hah? Mahal, temenang sama lah, 350 itu. Tuh, kan ya. 3,5, Ki. Terus tengah? Iya. Neta, ya, bos. No, Neta. Bisa pingsan, nabar matu. Bagus. Itu yang nabar matu, Ki. Pak Ustadz, alhamdulillah, ada turun. Jang. Lagi di dapur. Jang. Belum lagi di dapur, Ki. Oh, Jang. Mau sih, Neng. Bodoh, Ki. Oh. Bodoh, Ki. Iya.
personelnya kelebihan ya. Aduh, udah tahu ceritanya, Ki. Udah tahu ceritanya. Hah? Nggak jahil kan? Itu orang udah jahil. Orang mati, Bang. Tapi orang mati, Pok. Masa bisa hilang, Ki? Hah? Bisa hilang. Takdir dari Allah, Di. Diberikan amanah lagi. Ya, bro, diberikan amanah, Di. Iya, udah lah. Nggak jahil kan, Ki? Mana, Pak? Emang amun awewe, Mas. Seneng awewe. Iya, alhamdulillah. Oh, selebihnya, Pi. Nah, tapi mana? Lagi ngomong anak. Ngomong anak. Oh, pokoknya mah amun diberi naon we diterima. Iya dong. Nenengnya. Iya, harus itu. Oke. Kalau gitu. Oh, sebentar. Minta teh kasih Didi minta rujak. Rujak aneh. Tiba-tiba minta rujak aneh. Hah? Minta rujak. Ayang rujak. Ke suami iyalah, nggak mau mintanya ke aneh. Malak. Nggak jadi nggak beres, malak. Ujang kemana? Di dapur, ayah tamu. Cegat lu. Oh ya tamu? Cegat di dapur. Ngobrol dengan dokter. Dokter, cintaku. Aha. Kiki dulu, Kiki. Hah? Terlulus makanya mau jadi pas pampres kan? Enggak sih juga nggak mau jadi pas pampres, nggak mau. Bang Hendra tuh kayak megang tombak katanya begini. Pas pampres sama diadu jeng urang ya kalah di. Kalah. Ele. Aki jin gimana? Nges. Tunda deh. Nges ah. Wahnya. Wah pasti mau ngobrol nggak ya? Kayaknya enggak sih. Jadi Ndra, Iraha mangkat Ndra. Kemana? Tanggal 20. Ya. Oke. Liputan tanggal 20. Hah? Liputan tanggal 20. Tempatnya udah ditentuin, Ki? Udah ada belum? Tadi tempatnya gitu, Ki? Kata Om Jo itu, Pak. Menore Tumpang. Tumpang Menore, bener enggak? Tumpang Menore. Oke, enggak di situ. Aman, Ki? Aman. 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 Berarti lain di Bukit Menore enggak, Jo? Itu bukan bukit. Nggak termasuk ya? Satu bukit. Oh, berarti lain di anu diurut kamari lain, Pak? Bukan. Ke handap deh, Saitik. Iya, naik lagi deh. Ke handap? Ke depan. Ke bawah. Ke handap, Dik. Ke bawah lagi. Ini belum nyampe apa ke bawah lagi? Ke handap, Dik. Oh, ke bawah lagi. Oke. Aman, Gie? Aman. Oke. Indung mau datang? Datang. Siapin tisu nggak, Gie? Siapkan. Ini mediator belum tahu Ki siapa Ki. Hah? Mediator buat Indung. Mediator buat Indung. Ini orang? Iya. Mediator siapa? Aha. Wow. Siapa Ki? Nun. Si Neng Murin. Eh? Ker. Oh. Masa di politik keserangan di keserangan. Kamu nujang nyiapkan itu. Barabe. Iya barabe Ki. Baretopan enggak sih asuh. Bukan, tapi kan. Pan bisa. Ya bisa. Nges ditanda-tanda. Tenang, orang kayak ngomongnya, Ujang. Jang, skenario. Mediator bangsa manusia. Eliminasi. Eliminasi. Iji. Coret. Non sahabat. Siapa aja emang? Ah? Butari. 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 Terus, Sade. Anu di Tuja. Linda. Linda. Eta Putri Penny Paula. Apa ini? Sadenya. Apa? Ah? Atma. Atma. Arfa. Arfa. Cepluk. Tapi harus membuang Ki biar dapat. Alhamdulillah, masyukur. Amun. Ah, mis ah. Lamun-lamun naon, Ki? Entar tenan naon. Ah? Iya, panas panas parah. Heeh. Amun asup ka. Oh, pokoknya mah orang jaga mahram. Iya, gitu. Oh, iya pun manusia, eta manusia beda. Beda lain sajoli. Nya. Betul. Ulah tepi ka asup geus di ruang penalti we, di ruang penalti, Ndra. Iya. Tadi.
Tadi dia tidur ya? Denger dia. Udulu. Ketarik tidur. Om Sari tidur tadi ya? Tidur. Nah, Om Sindra. Denger. Udulu. Om Sari kan gak tahu tadi bahas itu. Nggak bahas naon? Kapan penalti? Penalti. Ini tuh nyaho, Di. Nggak tahu, Di. Seru, Di. Bahas kotak penalti. Oh, main bola, main bola. Amun, main penyerangan di luar kotak penalti aman, Di. Ulah asup ka jero kotak penalti kakarak beak gol. Offset nanti mana. Pokok naon tadi tak pok pun pun. Ah. Pun ulu ala she. Ah. Pun ulu ala she. Pun ulu she ala she. Pun ulu she ala she. Ah. Lakilah seperti naon teh timbaan asup ka jero sumur, Di. Ha ha ha. Kos ieu budak kalobaan nimba. Nimba. Ya udah lah. Mau ketemu itu Ki. Mau ketemu Pak Ustaz. Mau ketemu. Wah, ulang tahun Ki, milat-milat. Milat. Iya. Wah. Mas Ki. Kado ki kado kado. Urang geus meuli kado. Nya, Ris, Ris. Ya. Ris, urang geus meuli pan. Mumbus. Si Kumbang. Anu si Kumbang. Hah? Udah foto warung tadi. Ke platna 16 ganjil genap. Ganjil. 17. Bener kan? Coba kita cek ntar ya. Urang mah nembak. Iya, kita cek ke restart 1677. Belakangnya SDG. SDG. Wah. Lain eta cendol KJRT. KJRT. Kaci, kaci. Ah, ya lagi lah. Masuk lagi tuh, masuknya juga. Heeh. Jang, selamat berjuang, Jang. Iya, selamat berjuang. Perjuanganmu masih panjang. Happy Milad. Happy Milad. Oh, engke encan ayeuna mah kakarak tanggal 30. Udah lewat. Udah setengah jam lewat. Umi. Ka mana si Umi? Ada tuh. Ih, itu aya. Sedang memandang aku. Hah. Pandangan matamu. Seperti dulu. Belayan tanganmu. Emang ada di dalam lagu-lagu gitu. Spesial. Iya. Si Umi ke zaman bareto tuh muksin alatas tuh. Oh. Nah. Roma. Roma mah eta teh pamajikan ieu tah. Pamajikan ieu tah. Roma. Ani. Terlalu. Oke, okay, gila. Oke. Okay. Ngalor ngidul. Ya. Nyangis. Tapi intinya Ki aman semua Ki ya. Aman, Di. Oke, okay. Maksudnya yang penting di Abdul Mutun amannya. Aman. Bangsa Aki aman. Aman. Tunggu. Bangsa Didi amun ente aman. Di mana-mana. Lagi banyak musibah Ki, masyaallah. Ujian Di. Iya. Amun hayang ngangkat naon teh? Derajat. Lain derajat. Naon? Sahan eta. Kaleman. Man. Seka man. Umbel eta umbel seka. Jadi orang ngomong tapi mana ya? Mau naikin apa? Amun pemimpin ganti, biasa Di, politik alam Di. Oh. Kerjaman bareto pan geus. Ada juga ya. Heeh. Bareto pan, ieu mah carita bareto di presiden AWW kalalakinya. Susilo Bambang Yudhoyono. Kor bareto pan. Pas nek diangkat, musibah. Alam tsunami. Di Aceh. Di. Politik ieu. Ayeuna umpama amun jadi Prabowo Subianto. Geus politik. Amun aya danaon mah, pokona mah kudu adil. Luar mikir sih. Hah? Enggak. Saha? Harus Baswedan. Kan harus noto negoro, Ki. Noto negoro.
Can waktu nah. Oh belum. Kan nggak ngomong kasih. Eta. Siapa? Megantara sapulangit sapamolit. Sapulangit sapamolit. Sapulangit. Kemana Eta budak? Tuh. Sare. Sare. Megantara sapulangit sapamolit. Nges pokoknya mah. Iya iya iya. Pokoknya mah kudung sing rukun. Ulangin tragedi berdarah-berdarahan. Insyaallah. Sahanu jadi pemimpin, sing penting rakyatna makmur. Indra. Amin. Pokona maning ngajukeun we unggal-unggal beurang. Pan ngadaran makan siang gratis teh. Hmm. Unggal beurang maning ngajukeun poe Senin Hokben, poe Selasa KFC. Ngajukeun ra. Lama geus. Geus ah, ngacapruk. Iya, enggak jelas kidah. Man, ulah diasupkeun man. Iya mah ngobrol iya kayak masuk ke TV Letik barabedi silaturahmi aja ini mah potong-potong mah iya kat-kat kalau dinut kita sensor orang mah pokoknya mah ini mah CS Kaleman amun Leman man manut nurut kita kat-kat Mang Hendra kat-dra orang nempo ayah enggak masalahnya nanti Kang Leman pasti nanyanya ke Bang Hendra nanya ke Ujang juga kamu sama Ring Ibing. Kamu kan sambari ngibing. Sambari ngibing? Ya, tuang aja engkol tapi punya nopi. Oh, oh. Oh, kan tadi cocok dagang kangkung, man. Mawa kangkung dipikul. Kung! Kangkung! Kung! Saya ikat 10 ribu, kung! Mending didorong. Hah? Mending didorong. Nenahan dipikul. Zaman bareto mah, udah didorong, udah gerobak. Kasih aja, Dan. Zaman bareto mah, aki-aki Sunda mah lempang jauh. Udah. Lagi udah malam Ki, Ana juga mau pulang ah. Ayo, balik. Oke. Oke. Guys, udah Ki, ada pesan-pesan Ki? Pesan-pesan? Oh, mau pesan-pesan. Ada informasi? Tahir. Oh, mau informasi. Okay. Pokoknya mah persiapkan Idul Fitri. Ra. Sarung. Oke, insyaallah Ki. BHS. 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 Sekenang. Ijab kabul heula, ijab kabul sih. Deal heula, deal. Musala sebelah mana Ki? Hah? Musala. Pan apa? Di naon di tukangan imam maneh tuh? Hah? Aya aki-aki kolot tuh di tukangan imam maneh, marbot. Nya. Eta berikeun ka manehna. Sarung pokona sarung nu alus we, ulah okay. BHS. Deal. Ijab kabul, deal. Sarung ti urang. Ti urang ka Hendra. Deal nya. Yang jadah mah gitu Ki. Heeh. Iya, BHS. Hah? Ula-ula karunya, kayak duitnya beak. Hendra. Insya Allah, oke, siap. Ayah aki-aki kolot pokoknya mah di tukangan imam maneh tah. Ayah musola di tukangan imam maneh. Bukan masjid ya? Musola. Ada pos nggak itu? Hah? Ada pos ya, Pak? Ada, Pak. Selawat. Oh, musola bawah kali tuh, pinggir kali, Ki. Pinggir kalinya. Heeh, pan di tukang. Iya, udah pinggir. Ayah aki-aki kolot, eta. Iya. Nya, berikan ke mana nak salam di Jarot anu sering sare jeng sholat di dinya gitu. Amun orang sare di rumah di amun orang sare di Imah Sendra temahi. Amun orang sare di rumah Sendra pinu temahi. Ah? Di luhur. Hareudang. Orang amun di luhur ditangin skenario. Oke, siap. Heeh. Umi, orang keluar heula nya. Umi. Amit, amit. Sampai jumpa di Bondongan, di Raden Saleh. Insyaallah. Hari raya. Heeh, Kak Abah Idris nya. Abah Idris. Tadi meni heboh ieu pemajikan budak. Aya naon maning? Yang nanyakeun urang naon? Nanya naon? Pengen lihat gimana maksudnya caranya? Iya nggak saya sup. Cenang ngidam. Ah, amun dipeluk tengen ah. Gak apa-apa Ki. Ah, barabe, amun dipeluk teh personel ngongklak. Sah lah. Satu. Dua, tiga. Oke. Gak ngiler. Ah, ulah. Barabe kayak orang diadukin ku si Didi. Jadi, tenang nih, orang mau meramal, mau karamal. Kau nebak.
Wah, guys. Bulan puasa nih. Minal aidin, wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Orang malah dendam, lain dendam, lain. Orang penting lah memberikan peringatan, pengingatan gitu. Ulang ngaramal-ngaramalnya, para be. Nggak apa-apa, kita nebak. Ramadan beak, Ramadan beak. Beak, beak, rom, ah. THR. THR. Mas Kim, Mas Kim. Ya. Wah. Bisa digadein. Jadi Kang Acep. Palingnya 20 ribu. Kurang, kurang. 500 ribu. Hah? 500 ribu. Kan belum dikasih tuh. Wah, supun deh, supun deh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wasiyaman wa siyamakum. Ya. Guys. Semangat. Semangat. Beres lebaran, skenario anyar, kontrak anyar, peperangan anyar. Tapi bukan istri anyar, Kak. Alah siaki. Saha? Urang. Urang pamajikan anyar. Urang geus diwanti-wanti geus 148 ulah nambah. Padahal dua lagi genep 150. Dua deui. Kasenengan si Aki ulah teh. Oh iya tak enakan jang teh. Urang mah hayangna anu di imah di Cipinang tah. Siapa yang di kamar? Oh. Ah, jangan di pikir gue. Bisa? Ya, oke, dah. Ya, dah, dah. Alhamdulillah, syukurillah. Sehat-sehat, Ki, ya? Hah? Sehat-sehat. Didi, guys, sehat-sehatnya, Di? Ya, sama-sama, Ki. Andi, ini? Iya. Ya, aduan. Didi, ya? Ya, aduan. Ya, aduan. Aduan, tuh. Aduan, tuh. Oh, iya, tuh. Aduan. Bubidan! Bu! Bubidan! Orang hayang laporan. Assalamualaikum. Apaan-apaan Ki? Bumidan. Orang hayang laporan. Pemajikan orang hayang pasang spiral. Pasangnya gimana? Emang apa Ki? Hah? Ambil teka dobolan, Ra. Anak orang gak 10 ribu kerobaan. Udah gitu, ah, udah, udah. Di, ya. Loh, kerobaan. Pemindahan. Udah. Ini Wahyu dia. Wah, mau, mau, tenang. Bisa, karunya betul. Kaseban. Kang Acep, mana Kang Acep? Dah, mana Kang Acep? Anak deui ge. Hareudang deui teh Ki. Hareudang, hareudang, hareudang. Heh. Hah? Cep. Nah. Kan cuma deket mah. Aman ya? Aman. Aman Ki. Aman. Keserang we kamari. Hah? Kamari. Man. Beres di Kuningan. Heeh. Udah. Ini teh. Batuk-batuk Ki. Ah, politik pilek. Politik pilek. Aman, aman. Aman tapi semua aman. Aman. Kobil tuh nikah haha gitu. Ulah eta. Hah? Teu meunang icap kobul. Sugan hayang kawin jeung urang. Tilu Ki, tilu. Hah? Tilu. Tilu. Heeh. Naon-naon tilu? Mimpinya Ki. Mimpina. Heeh. Makanya pan tadi orang ngomong kobil tuh nikah. Nya. Tena naon? Hah? Can laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat siar. Masya Allah ya. Ternyata malam ini jadi liputan. Jadi banyak mediator kemasukan makhluk dan juga ditutup dengan kehadiran Rahyang Jaya Dharma. Ya, masih banyak misteri dan juga teka-teki ya terkait apa yang terjadi ataupun informasi yang didapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan liputan selepas lebaran nanti akan membuka tabir apa yang menjadi misteri ataupun menjadi teka-teki pada malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana.
ikuti terus perjalanan kita dalam pusing malam pusing terus. Ikuti terus perjalanan syiar dalam gelap selanjutnya. Oke lah, tetap di siar dalam gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.